ada petugas PLN lagi di sini. Lo ngapain mojok, bro? Hey. Aduh, aduh. Oke, okay, di bawah ada lagi. Tuh kan, mana tadi? Oke, okay, ini. Ber. Au. Ada ini juga anjay, ada. Hidup gua aman sentosa di sini. Hah. Oke, okay, nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Nice. Berarti kita bisa ngambil peluru ini. Kita bisa nge-heal. Ini bukan sebatas peluru. Ini adalah persediaan. Hai semua, balik lagi bersama gue Rafaldi Nandana. Di video kali ini gue akan melanjutkan untuk memainkan game Half-Life lagi cuy. Half-Life lagi. Woi, gue baru masuk dan disuguhkan dengan ayam panggang. Baik sekali dunia ini ya. Sabar woi, baru saja gue mulai. Oke, jadi kita kembali lagi di game ini. Dan pakai ini aja dah. Anjay, peluru pistol gue udah habis anjay. Ya, kita membuang peluru yang mahal demi memberantas ayam panggang saja ya guys. Apakah gak rugi? Fine ini. Boy, santai boy. Gue tembak sekali aja udah. Udah. What? Itu lagi. Sabar, sabar, sabar boy. Ah. Finally. Rata. Tinggal satu ya yang di sana tuh. Ini. Nah. Oke. Kayaknya baru ada yang nge-spawn. Oh enggak, ini ngeluarin listrik ternyata ya. Gue kira ada monster baru yang nge-spawn aja ya. Oke, okay, abis ini kita mungkin ke atas sana. Untuk ngambil apa itu? Armor, ada armor di sana aja. Kita ambil dulu ya guys. Oke, okay, oke. Petugas-petugas PLN-nya udah rata. Eits! Ada petugas PLN lagi di sini. Lo ngapain mojok, bro? Hey! Aduh, aduh. Oke, okay, di bawah ada lagi. Cuma mungkin gue kesini dulu kali ya. Dari belakang pengen di backstep gue cuy. Hati-hati, selalu hati-hati. Nice. Oke, okay. Ya gue baru inget kolam biru adalah untuk nge-heal. Jadi ya oke, okay, kita akan nunggu heal dulu sampai full nyawa kita ya. Pelan-pelan bro ya, pelan-pelan. Oke, okay. Mantap. Oke, okay. Nice landing, nice landing. Aduh, ada makhluk itu lagi. Senjata jarak jauh gue udah menipis ini. Dah, nggak ada yang nggak ada lagi yang ganggu gua. So, here we go. Hup. Nice. Let's go langsung. Kita teleport. Hah, capek juga dari tadi parkour muter-muter kali nggak jelas itu ya. Ambil suitnya. Abis itu kita keluar dari lubang buaya ini. Ada makhluk ini lagi. Makhluk itu juga. Apakah kita bisa melewati ini? Tentu saja bisa, karena kita punya senjata untuk kita gunakan gitu kan. Nah, sup. Nice. Dan bagaimana cara kita ke atas ini? Gini caranya. Nice. Oke, di dalam sini ada sebuah lorong. Sebuah lorong yang menuju kita kepada hill pool. Let's go. Air mata air yang segar. Kita nge-heal dulu ya guys ya. Fully healed. And let's continue our journey. Ke depan sini. Oke. Pelan-pelan. Pastikan kita watch our step gitu kan. Jangan sampai kita menginjak. Ya elah. Kita balik ke heal pool. Ya guys ya. Dadah. Gua gak tau gua udah dimana. So, kita jalan aja terus ya guys ya. Dadah, kita langsung adios, bye-bye. Saya sih teleport saja, menjauh dari tempat Anda berada. Untuk apa saya berada di satu tempat dengan Anda? Dan saya diteleport ke tempat yang bahkan lebih... Ya, disturbing. But, siapa takut dengan tukang PLN doang? Tukang PLN doang, elah. Nggak, masalahnya gue butuh submachine gun juga cuy. Sana juga ada. Ngedodge lagi dia. Nice, jump shot.
Save dulu. Ini peluru shotgun kita lama-lama habis anjay. Ber. Ber. Oke, nice, 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 nice. Save lagi, save lagi. Jangan lupa save setiap ngebunuh tukang PLN. Karena ya siapa tahu kita pas ngebunuh langsung disetrum sama tukang PLN yang lain kan, who knows. Tuh kan, mana tadi? Oke, ini. Ber. Au. Ada ini juga anjay, ada Ah, come on, jangan terbang-terbang begitu lah, nggak suka gue lah. Ada tukang PLN juga. PLN. Nggak mati-mati bocah lo. Oke, 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 oke. Gue nggak tau gue yang creep aim atau emang ya, begitulah. Oke, langsung ganti ke shotgun lagi. Hit, 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 hit. Man, tadi kagak bekerja granatnya ternyata ya. Siap? No? Yuk, selama dia reload, selama dia reload. Nah, oke, okay, nice. Kita tunggu dia reloadnya selesai. Abis itu kita langsung sergap cuy. Gue disergap. Sakit boy. Kita kesini dulu kali ya guys ya. Sini dulu kita. Nah, kita ngeheal dulu sini anjay. Lumayan heal gratis gitu kan. Ini tidak sangat tidak efisien untuk melawan bocah-bocah terbang. Hey. Gue lagi meditasi anjay. Masih dikejar. Gak mati, gak mati. Oke, okay, sambil meditasi. Aduh. Au, oke. Okay. Tenang lu cuy. Sabar. I need to deal with this creature anjay. I need to deal. Oke. Okay. Ber. Oke, okay, sabar. Ber juga. Nice, mati dua, kita save aja. Oke, okay, kita tembaknya sekali-sekali aja ya, guys, ya. Soalnya dia nggak mau mendekat anjay. Ada masalah apa sih sama kita, ha? Lu nggak mau PDKT sama gua atau gimana anjay? Nggak mati. Set. Nah, good one. Oke, okay, kita ngeheal dulu sampai 100 lagi nyawanya ke, seperti biasa ya, guys, ya. Ayo, lanjut. Jangan berlama-lama di tempat ini, karena kita harus terus menuju ke depan. Karena ya biar cepat. Hehe. Apa sih? Gua malah kejepit-kejepit gitu. Up. Oke. Okay. Perfect. Kita menunggu ini jalan. Oke. Okay. Nah, nice. Disamperin gua sampai ujung sini. Disamperin gua, guys. Oke, okay, ini surprising banget karena ya nggak ada orang yang mau ngunjungin gue sejauh ini kecuali dia gitu kan. come on please jangan melancur hat kau. Ber. Oke, okay. Sabar. Der. Etet. Jekir. Come on man, what's wrong with you? What? Nah, dadadad. Lu masih mengeluarkan peluru meskipun lu udah meninggal. Oh, fascinating. Good. Kenapa banyak subjek lain juga di sekitar sini? Mending kita ngeheal. Ber. Oke, okay, kita tungguin. Kita sambil ngeheal juga. Oke, okay, udah full. Majuin sini anjim. Majuin. Oke, okay, crossbow dah. Crossbow. Ting. Meninggal. Yuk, sabar. Apa tadi bunyi toing-toing itu? Oh, nothing. Nothing, I guess. So, kita balik lagi. Ini peluru gue udah pada sekarat. Gue nggak tahu nih nanti ke depan gue mau pakai apaan. Nggak tahu, gue udah bodoh amat. Untung dia nggak kena, guys. Untung gue nggak kena setruman ya, guys. Mana dia? Di sana. What's wrong, guys? Apa itu tadi? Use some grenades. Nice, one down. Kita brem. Kena. Oh enggak, dia kabur. Wih. Jangan ikut. Bener-bener. Tuh. Ber. Nice. Macet. Dadah. No. Ber. Oke. Okay. Ber. Kita coba granat lagi ya guys. Granat. It's too much. Come on. Please stop.
Stop it, gue masih mau hidup anjay. Oke, okay, oke, okay, abis kesini. Gue bingung ini, abis ini kemana nih? Oke, okay, kayaknya kesini, set. Nah, sabar, ini kita kita pentung dulu nih. Bong. Oke, okay, kita bong dulu ini ya. Kita bong dulu ini. Di pojok, di pojok, di pojok. Gak mati. Diam, 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 diam. Nah, gue gak tau ini apaan. Kayaknya itu bom ini deh, jebakan coy. Ranjau, ranjau. Boom. Oke. Okay. Nice, nice one. Kita save kali ya. Save kali ya. Udah bodo amat, kita main hardcore sini anjay. Hardcore, hardcore, you know, hardcore anjay. Siapa ya? Kalian apa sih? Jangan takut sama yang sekarat coy. Selama kita oke-oke aja, kita santai-santai aja coy. Santai-santai aja selama kita bisa ngehandle-nya. So, ya yeah. Apa salahnya sekarat woy? Gue tanya sama kalian, gue tanya baik-baik anjay. Untuk apa kalian takut sama sekarat woy? Padahal mah ya dengan sekarat kalian bisa main lebih fokus menurut gue. So, yelah. Alasan-alasan. Dah. Hidup gua aman sentosa anjay. Hidup gua aman sentosa di sini. Hah. Oke, okay, nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Nice. Berarti kita bisa ngambil peluru ini. Kita bisa nge-heal. Ini bukan sebatas peluru. Ini adalah persediaan subjek-subjek yang telah meninggal duluan di medan perang ini ya. Oke, okay, kita oke, okay, kita nge-heal dulu ya. Nge-heal lagi sampai nyawa kita 100 lagi, coy. Gue bilang juga apa cuy, jangan takut sekarat. Apa sih yang kalian takutin dari sekarat, ha? Huh? Please, jangan pernah takut sekarat anjay. Sekarat bukanlah hal yang berarti, oke? Okay? Sekarat itu tidak berarti apa-apa. Karena sama seperti pepatah-pepatah yang lain gitu kan, kata hampir itu tidak memiliki makna apa-apa cuy. Ya, misalnya kalian hampir mendapatkan itu, ya tandanya kalian belum mendapatkan itu kan. Ya, sama seperti gue. Hampir mati, tapi gue belum mati kan. Ya, aman-aman aja cuy. Apa yang perlu kalian takutkan? Selain tukang PLN dan UFO kecil. What should I call them? Hah? Apa? Lulu mau gue panggil apa? Come on. Come on, ini. Oh, ngebug nih. Ya, ngebug. Gak doyan gue ngebug nih, pak. Senjata gue habis semua lagi. Oh, ini ada. Masih ada. Oke, okay, jadi set. I hope itu kena. Please, itu si ininya masih dibumuter-muter sama ini ya. Sama platformnya nih. Oke, okay, nggak kena. Ding. Kena pasti, kena kan, benar. Nice. Aduh, sakit boy. Oke. It's some sort of strategies. So don't be worry about guys. Please do not worry me, okay? Santai aja. Trust me. We're okay. Okay? We're totally fine, we're totally okay and please, tuh kan? Gue pasti mendapatkan heal. Heal ini lagi cuy. Apa sih ini namanya? Heal pool. Ini bukan pool. Okay, kita mungkin akan ke atas sana ya. Kita akan ke atas sana dulu baru kita sudahi episode ini cuy, ya. Yeah? Nih, kali ini beneran. Nah, gua nggak punya senjata apa-apa lagi, cuy. Melainkan crossbow. Untuk membunuh yang otak udang ini, otak udang, woi. Woi, otak udang. Ber. Nah, meninggal. Satu lagi nih. Masa tuh annoying banget, cuy. Udah terbang. Pelurunya bulat-bulat kagak jelas. Kayak apaan tahu. Nah, tuh kemana lu, lari kemana lu? Ah, jangan gerak-gerak lah. Gue masanya nggak pakai tembakan nih, gue pakai crossbow biasa, anjay. Butuh waktu untuk peluru gue nyampe kepala lu. Oke. Okay, kita harus sabar. Sepertinya. Salah prediksi. Nice. well predict. It's not scripted, but well predict. You know that? Oke. Kita cari tukang pelen. Gak ada di sekitar sini. Nice, oke. Kita coba save dulu. Lompat ke sini. Pusing boy. Oke. Bersembunyi, kita bersembunyi. Menarik.
Ya, you know, gua akan menjelajahi tempat ini di episode yang akan datang, cuy, ya. Oke, intinya di episode yang akan datang kita akan menjelajahi tempat ini lebih jauh lagi, cuy. Apakah kita beneran lanjut ke sini atau mungkin jangan-jangan bisnis kita di tempat ini belum selesai? Ya, kita akan temukan jawabannya di episode yang akan datang, cuy, ya. Jadi, ya, stay tune aja terus di channel gua, cuy, untuk menyaksikan kelanjutan dari game Half-Life ini, cuy, karena makin sini makin seru, ya. Itulah, jadi ya segitu aja untuk video gua pada kali ini. Makasih untuk kalian semua yang udah menonton. Terakhir, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Gua di sini Rafaelina Dana, pamit dulu and see you all next time. Goodbye.